Lapak penyimpanan limbah busa di Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke tumpukan limbah busa yang berada di lapak seluas 2.000 meter persegi ini. Kebakaran ini diduga akibat adanya warga yang membakar tumpukan sampah. Besarnya hembusan angin membuat api merambat ke tumpukan busa. Proses pemadaman pun memakan waktu 3 jam lantaran banyaknya bahan busa yang sulit untuk dipadamkan.